sebentar lagi our magician akan hadir ke sini dan menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Wow! Ya, ya, saya sudah mengumumkan. Patano! Saya pesulap hitam. Pesulap hitam. Lu ngapain di sini? Udah gue mau ngawasi kinerja lo, gue nggak percaya sama tim. Lu apa ngawasin kinerja kita? Kita kan udah bertiga, udah di sini. Udah gue di sini, lu ngumpet tenang. Tuh agak patman menjupanan lu. Lu kan ditahuin penyamaran. Lu jangan bikin kita kacau penyamaran ya. Lu jangan sampai bikin kacau penyamaran gue bertiga ya. Ha, sebentar lagi. Udah siap-siap, gue udah ngomong sama Andre. Tenang aja. Komandan, tenang aja. Masa sih komandan ngomong? Oke. Monitor. Ya komandan, siap komandan. Tim SES. Ya komandan. Sekarang saatnya kalian bertugas. Oke komandan. Karena pesulap yang nanti akan beratraksi itu adalah target kita. Komandan, kenapa ada Surya di sini komandan? Karena ada tenggelam. Sudah. Di sini gua pukul lo. Surya sengaja saya tugaskan untuk membantu kalian untuk mengawasi agar lebih aman. Pak komandan ngomongnya jangan kenceng-kenceng, pesulapnya ada di pinggir kiri, nu mau masuk. Kitanya gak denger ya, kitanya gak denger. Kita doang yang denger. Tenang, alat ini, audio ini hanya untuk kita berempat, dia tidak mendengar. Masa sih? Ya pura-pura aja lah. Oke. Komandan, komandan, tapi kan sudah tidak mengetahui rencana kita bertiga komandan. Tenang saja. Dia malah mengacaukan. Cepat Pak komandan. Semua kita bisa atur. Oke Hesti, kamu bertugas untuk menjadi asisten dari pesulap tersebut. Iya. Saya, itu saya. Saya, kasih ya. Saya. Ya, rebutan tugas. Dua-duanya, ya. Ayu sebagai penonton. Ya. Emang iya, Allah. Iya. Cuci, jamur. Emang kalau sulap gak boleh begitu ya? Dan Kiki sebagai tiang gawang. Komandan, gak ada. Gak ada tiang gawang. Buka lapangan bola, komandan. Oke, ya. Bertugas dengan sebaik-baiknya, oke? Okay. Tim SES! Oke, penonton, Anda bersiap untuk magician kita. Yeah. Trik-trik yang luar biasa seperti... Susah, Bu! Gak bisa, Kak! Please welcome our magician, Damian! Agak malam ini agak berbeda karena hari ini saya kedatangan punya tiba-tiba entah kenapa punya asisten laki-laki walaupun saya ngerasa nggak pernah punya asisten cowok. Ya bukan laki-laki, coba cek dulu. Tapi masih ingat latihan ya kan? Iya. Masih ingat latihan. Dilatih. Oke. Okay. Ya. Seperti biasa saya akan bermain menggunakan mengajak wanita-wanita cantik. Berbaju ungu menurut saya Pak. Yang baju ungu. Ya, silakan Mbak Gua Berhantu ya. Silakan masuk. Ayo. Nanti Mbak akan masuk ke dalam sini. Mbak namanya siapa? Saya. Nadin. Ayu. Ayu diajak. Ya apain aja gak mau. Nama dia pakai nama asli. Iya. Nanti saya minta Mbak Ayu untuk masuk ke dalam box ini. Jangan lakukan apapun. Cek dulu dalamnya silakan. Hah? Ada apa tuh? Tolong! Kenapa yuk? Tolong. Ini darah kotor. Bagi siapa yang buang roti sembarangan? Pak, udah ada darah, Pak. Hah? Bukan darah itu, bukan. Hah? Darah kotor Ibu Esti? Pak, kamu kena. Bisa bidu kan? Kamu kena tangkap. Cepetan tangkap. Kita polisi. Kamu kuat. Kamu kuat. Tangkap. Jangan bergerak. Saya mau kabur ceritanya. Tidak ada kan, kita polisi, kita petugas. Tangkap. Damian, saya mau ditangkap. Saya ini selama ini menyamar sebagai asisten kamu. Tangkap, saya ini sebenarnya adalah... Bukan. Tarah! Hei, saya lagi show ini, saya lagi show penonton saya. Tangkap. Maafkan saya. Ada barang bukti darah di sini. Betul. Bukan, itu bukan darah. Itu bukan darah, itu hasil trik. Tangkap. Tolong. Saya akan kembali. Tertangkap. Tenang, saya akan kembali. Apa sih tangkap? Kok hilang? Malam. Ini ada apa nih saya di sini? Anda sudah tertangkap. Wah. Ayo. Bukan. Kayak gini yang jelekin nama sulap ini. Gak gitu mainnya. Sini kasih ke gua. Mainnya gak gitu. Gak boleh. Gak boleh gitu mainnya. Mainnya itu kalau gitu bikin malu. Aduh Esti, jangan gitu dong.
bentar. Mainnya harusnya gini. Kayak apa nih gitu ngambil set gitu. Nah, terus masukin sini keluar sini. Oh. Ah, bagus tuh. Nah, kayak gitu tuh. Gitu. Harusnya gitu. Gitu harusnya. Ya. Nggak ngerti sih lu. Kegedean juga tadi. Iya. Apa gede gua ngopiak tuh. Ya jauh. Ya, kan kita polos. Ya, kita kan jujur. Serius ya? Jangan bercanda. Siap, komandan. Komandan, dia terbukti terlibat dalam pembunuhan. Gak ada buktinya. Mas Demian, ini adalah tim saya, tim yang baru saya bentuk namanya Tim SES. Tapi Anda terbukti melakukan pembunuhan? Gak ada. Sudah dites DNA, komandan, darahnya itu mengarah kepada DNA korban. Emang siapa korban yang gak ada korban? Tuh, udah Anda gak usah mengelak. Betul. Lah saudara Demian. Lebih baik mengakulah. Udah. Anda kalau mengaku, hukuman Anda lebih ringan. Yes. Daripada Anda gak ngaku. Loh. Kalau saya melakukan, saya pasti mengaku. Intinya gini, segala sesuatu itu yang tidak mungkin, bisa aja. Oh mungkin gini, karena Bapak kan kepolisian. Jelas. Bapak lihat tangan saya. Kalau misalnya menurut orang, katanya kalau tangan lagi gatel itu artinya apa, Pak? Mau dapat duit. Mau dapat uang. Gatelan? Kalau misalnya tangannya gatel seperti ini, artinya dia mau dapat uang. Mau dapat uang. Mungkin buat melancarkan, Pak. Bisa disuap? Enggak. Kurang. 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 Kok Anda bisa seperti itu sih? Bisa. Kan saya pesulap. Kenapa pesulap begitu? Bapak kalau misalnya mau, tadi kan ini udah diambil. Iya. Buat asisten Bapak nih. Oke. Tidak, saya tidak menerima suap. Pak, saya mau tas, bisa keluarin tas ya. Bentar. Tolong kirimkan tas ya. Kata toko. Jadi sekarang gini Pak, hal-hal yang misalkan kita bicara yang tidak mungkin. Sebentar Pak. Ada sesuatu di kuping nggak, Pak? Masa sih? Iya, Om. Pak, congengnya gede banget, Pak. Sumpah, gue nggak pernah masukin koin kemari. Weh! Sumpah, seumur umur nggak pernah. Coba. Bentar, mungkin coba sekali lagi. Kemana jorok banget jadi orang. Kok bisa gitu, Pak? Pak, maaf, Pak. Bersumpah, saya nggak pernah. Ini tato dia sama siapa? Jadi sebenarnya ini adalah sebuah komunitas, pernah tahu seperti Illuminati gitu. Jadi ini ditato sesuai dengan jumlah kartu. Jumlah kartu.